Kebakaran hutan hebat melanda Turki wilayah selatan hingga merembet ke kota Manavgat. Para penduduk terpaksa melarikan diri ketika jalanan dipenuhi oleh asap tebal. Asap hitam membumbung dari hutan di dekat Manavgat, 75 km sebelah timur kota Resor Antalya. Wali kota Antalya Muhyiddin Bocek berujar, api mulai berkobar di 4 titik berbeda. Dia menuturkan kepada Haberturk bahwa para warga dari 4 lingkungan telah dievakuasi tetapi belum ada laporan mengenai korban jiwa. Pihak berwenang belum dapat segera mengabarkan apa yang menyebabkan kebakaran hebat tersebut. Mereka telah menerjunkan pesawat pemadam kebakaran, 19 helikopter, 108 kendaraan, dan sekitar 400 personel.